Sekolah Luar Biasa Negeri 9 Sunter Agung menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau orientasi siswa. Program tersebut rencananya akan digelar selama 3 hari mulai dari Senin 15 Juli hingga Rabu 17 Juli. Kepala Sekolah SLBN 9 Sunter Agung, Marno, mengatakan program tersebut akan diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah mulai dari sarana dan prasarana, guru, hingga sesama siswa serta orang tua. Program MPLS ini mengacu pada ketentuan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang tentunya sesuai anjuran Gubernur. Ujar Marno saat ditemui di SLBN 9 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin 15 Juli 2019. Di hari pertama ini dijelaskannya, siswa diajak keliling sekolah untuk mengenal beberapa sarana dan prasarana serta mengenal guru. Termasuk mengadakan pertemuan orang tua siswa guna menyampaikan tata tertib sekolah. Di hari kedua masih seperti itu, nantinya di hari ketiga rencananya akan mengadakan pesta seni, jadi siswa akan menunjukkan bakat yang telah dimilikinya. Mereka akan dibimbing oleh 66 guru profesional di bidangnya. Untuk pelajarannya, kami mengedepankan pada aspek apa yang menjadi kelebihan siswa. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Sehat.